Makanya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ketika diusir dan dilempari batu sampai terluka anggota badannya, beliau duduk waktu itu di salah satu pohon, di bawah pohon beliau mengatakan, lakal utbah hatta tarada fa illam takun alayya bik, baik fa illam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, semua urusanku ya Allah aku kembalikan kepadamu ya Allah. Toh orang itu mau benci kepadaku, toh orang itu mau memenjarakan aku, toh orang itu mau toh orang itu mau berbuat jelek, mau berbuat zalim kepadaku. Yang penting ya Allah, engkau ridho kepadaku, engkau tidak marah kepadaku, maka aku tidak akan dirokok.